Hello Technolovers. Seperti yang kita ketahui bersama, Rusia dikenal sebagai negara yang memiliki persenjataan canggih dan mematikan. Salah satunya adalah senapan sniper. Saat ini ada 3 senapan sniper buatan Rusia yang mematikan dan bisa bikin nyali musuh ciut. Senapan sniper buatan Rusia ini dapat menembak sasaran dengan tepat dengan memakai alat bidik optik yang melekat padanya. Senapan sniper buatan Rusia ini digunakan untuk memperkuat personel militer mereka. Bahkan salah satu senapan sniper ini dijuluki malapetaka saking mematikannya. Alasan lainnya karena senapan sniper ini mampu menembak dengan tepat bahkan jika digunakan oleh amatir sekalipun. Penasaran bukan? Berikut ini akan kita bahas 3 senapan sniper buatan Rusia paling mematikan di dunia yang dikutip dari berbagai sumber. Meski reputasi militernya terpukul sejak invasi Ukraina pada Februari 2022, Rusia masih mempertahankan posisi kedua di peringkat Global Firepower 2023. Menurut Global Firepower, invasi Rusia ke Ukraina memperlihatkan batasan utama dalam kemampuan militer Rusia, meskipun jumlah pasukan dan keunggulan materialnya melebihi negara tetangga Ukraina. Ia menambahkan bahwa China semakin dekat untuk mengambil posisi runner-up. Global Firepower menempatkan Rusia di peringkat kedua di berbagai bidang, termasuk total kekuatan armada pesawat dan total kekuatan armada transportasi, di mana Rusia memiliki lebih dari 4.100 pesawat militer. Rusia telah menghadapi sejumlah kemunduran militer sejak meluncurkan invasi ke Ukraina, di mana negara tersebut telah kehilangan sejumlah besar peralatan, terutama tank angkatan udara dan angkatan lautnya, sebagian besar terhindar dari kerusakan. Secara keseluruhan, Global Firepower memberi Rusia skor Power Index 0,0714. Sehingga dengan skor segitu, Rusia berada di urutan kedua terkuat di dunia. Oke, langsung saja kita bahas senjata sniper mematikan Rusia berikut. Rusia dilaporkan memiliki sebuah senapan runduk yang mampu menjangkau target sejauh 7 km loh, gengs. Senapan tersebut adalah DXL-5 yang dijuluki Havik atau Malapetaka. Diketahui senapan ini menggunakan peluru berkaliber 50 BMG yang mampu menembus light armor dengan memiliki akurasi 0,5 arminutes dan efektif digunakan dalam jarak 2 km. Menurut Vladislav Lobiv, pemilik Lobiv Arm, sang Malapetaka akan menjadi senapan runduk revolusioner yang dilengkapi dengan 4 jenis peluru berbeda. Ia juga menjelaskan kecepatan laju peluru ketika dimuntahkan dari monceng senapan diperkirakan mencapai 4 hingga 5 mach, atau 1,2 hingga 1,5 km per detik. Salah satu peluru DXL-5 mampu memberikan akurasi sekitar 70 MOA untuk target sejauh 3 km. Singkatnya, kemampuan senapan ini memungkinkan penembak amatir dapat mengenai target yang berjarak beberapa kilometer dengan mudah. Pembuatan senjata ini dibuat oleh Lobiv Arm dan tidak disponsori dari Kementerian Pertahanan atau Garda Nasional Rusia. Kepala Insinyur Lobiv Arm, Yuri Sinikin, mengatakan amunisi DXL-5 ini melebihi karakteristik peluru penembak jitu paling kuat di dunia. Karena DXL-5 ini memiliki kaliber 12,7x99mm dan 12,7x108mm yang digunakan untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan pada jarak 2 km. Senjata DXL lebih cocok untuk target besar dibandingkan melumpuhkan musuh, dikarenakan peluru 50 BMG lebih kuat dibandingkan dengan kaliber senapan lain. Di posisi kedua ada SPLK-14S Samrak. Senapan ini merupakan senjata sniper dengan jarak tembak terjauh di dunia untuk saat ini. Samrak memiliki jangkauan sekitar 2,5 km hingga 4 km. Diketahui Samrak didesain sebagai senjata yang memiliki presisi tinggi dan kecepatan mengerikan. Bahkan Samrak mampu menembakkan peluru 408 Sitek atau 10,3x77mm yang keluar dari laras dengan kecepatan 900 meter per detik. Kekhasan lain dari Samrak adalah larasnya yang berat 1430mm, terbuat dari aluminium berkualitas tinggi,
Tak hanya itu saja, samrak yang dibuat oleh Lobby Farm ini juga memiliki durabilitas tinggi sehingga mampu beroperasi di suhu 40 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Kemudian senapan ini memiliki fitur kaku, laras diperkuat, dan pemuatan tunggal. Senjata ini tidak mempunyai magazin seperti senapan lain. Senapan ini beratnya 10 kg tanpa alat bidik. Jika ditambah pembidik bisa bertambah 2 hingga 4 kg. Artinya Anda tidak dapat bermain skill lintas alam sembari menggantungkan senjata ini di punggung Anda. Seperti yang biasanya dilakukan pada perlombaan Bilton. Namun senjata ini sangat bagus untuk digunakan di arena tembak. Dijuluki ASPK atau Army Kovrov Flash Caliber Sniper Rifle, senapan runduk paling kuat ini sama sekali berbeda dengan SPLK-14S Twilight. Senapan runduk Rusia dengan jangkauan tembakan terjauh dan modifikasinya yang kelak dapat mengenai target pada jarak hingga 7 km. Senapan ASPK dilengkapi peluru 12,7x108mm berkekuatan 17.000 joule dan dapat menembus plat baja setebal 20 mm pada jarak 500 meter, seperti pisau menembus mentega. Untuk biaya produksi amunisi untuk ASPK diperkirakan sekitar $30 hingga $40 per tembakan. Jadi jika senapan ini hendak dijual di pasar sipil, harga amunisinya tak mungkin kurang dari 1,5 kali lipat biaya produksi. Lumayan mahal bukan? Mengingat rata-rata jumlah tembakan per sesi latihan tak akan kurang dari 30 peluru. ASPK adalah senapan runduk ball pump atau mekanisme dan magazinnya terletak di belakang pelatuk dengan magazin yang dimasukkan ke dalam popor. Konfigurasi ini secara signifikan meningkatkan panjang laras, tetapi tak mengubah dimensi senapan. Dilansir dari berbagai sumber, panjang total senapan ini 1.350 mm, sedangkan panjang larasnya 1.000 mm. Laras senapan dibuat cukup besar demi mengurangi recoil atau hentakan saat menembak. Selain itu, rem laras atau muzzle brake mampu mengurangi recoil hampir 2,5 kali lipat. Kemudian untuk di bagian belakang popor juga dilengkapi dengan bahan berpori khusus yang secara signifikan memperhalus hentakan. Laras senapan ini berjenis free floating atau melayang. Artinya laras senapan menyatu pada receiver atau badan senjata, tetapi tidak sepenuhnya bersentuhan dengan seluruh permukaan bagian senapan. Selanjutnya badan senjata yang solid, laras yang berat dan pengisian ulang secara manual terbukti meningkatkan akurasi tembakan selama pertempuran. Loading handle dan fusebox sama-sama terletak di sebelah kanan. Diketahui senapan ini juga bisa digunakan untuk menembak sasaran udara ketinggian rendah seperti drone dan helikopter. Dengan fitur yang besar dan kuat serta magazin 5 putaran terbukti dalam konflik di Suriah. Saat ini senapan ASPK digunakan untuk operasi anti penembak runduk serta untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan dalam jarak tembak sekitar 2 km. Mesin meriam-meriam berat milik musuh dari jarak jauh berbagai sarana teknis. Dan juga termasuk dalam peralatan ratnik dan dirancang untuk menghancurkan kekuatan musuh dan perlindungan diri. Waduh, takut banget nggak tuh? Apa nggak merinding negara lain kalau tahu ada senjata mematikan Rusia? Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa!